sesuatu yang ada di hatiku, sesuatu yang ada di hatimu, sesuatu yang ada di benakku, sesuatu juga ada dalam benakmu. Tersentuh aku sampai gemetar tubuh, dari rambut sampai ujung kaki. Pernikahan Eli Sugigi dengan Ferry Anggara tinggal menghitung hari. Kota Bandung, Jawa Barat menjadi saksi bisu terciptanya romantika berbalut suka dan duka bagi pasangan yang akan menjadi pasangan suami istri ini. Di kota berjuluk Kota Kembang ini, calon kedua mempelai jalani sesi pemotretan untuk foto-foto pre-wedding. Sebelum memulai sesi foto-foto, Mpok Eli menyempatkan untuk merias wajahnya. Di tengah-tengah keseriusan jalani sesi pemotretan, sebuah insiden menegangkan terjadi. Po Eli cemas saat mendapati calon suami gantengnya terkunci di kamar mandi. Sebuah tindakan ekstrim pun ditempuh Po Eli demi menyelamatkan pria idamannya. Yang, cepet Yang. Nanti kita kesiangan, kita mesti ada show, tau gak? Yang, kamu jauh-jauh ya. Jauh-jauh. Ya, ilmu saya keluar juga yang cakep-cakep begini. Satu, dua, tiga. Mama, kok bisa lihat? Oke. Ya. Usai insiden kamar mandi, Po Eli dan Ferry langsung jalani sesi pemotretan. Berbalut busana didominasi warna hitam dan kuning keemasan, pasangan yang tengah dimabuk asmara ini terlihat sangat serasi. Foto-foto dengan setting di dalam ruangan telah selesai dijalani Po Eli dan Ferry. Keduanya siap melakukan sesi kedua yang tak hanya berisi pemotretan, tapi syuting pembuatan video yang merekam kisah cinta mereka. Tapi lagi-lagi, insiden terjadi. Saat asyik bermesraan di atas sepeda motor, mendadak mobil warna putih nyelonong dan menyerempet mereka. Insiden demi insiden penguji kesabaran terus membayangi momen foto prewedding Po Eli dan Ferry. Puncaknya, ketika keduanya terlibat pertengkaran hebat, lantaran Ferry dituding ogah-ogahan lakoni sesi pemotretan. Percekcokan sengit tak terhindarkan, hingga berujung kejar-kejaran. Hei, ini udah jam berapa? Cepetan dong! Masih kamu, ha? Kok? Dari kita gue? Lu siapa kita-kata gue? Dari tadi, istirahat berbentar, kenapa? Lu siapa kita-kata gue? Hah? Hah? Baik pun marah-marahmu gue, ya? Gue kan udah, kalau emang gak suka gue ready, gue mau pergi, gue mau pulang. Apa sih yang nyanyang? Kalau saya bukan begini caranya, turutin. Kamu ngapain pergi kayak anak kecil? Aku capek-capek ninggalin kerjaan kemarin demi kamu. Kayak anak kecil aja kamu, ha? Saya mau pulang. Masa? Saya mau pulang. Kalau Ferry nggak ngurut
aku kan gini loh, yang ayo kemana-kemana. Dia kadang-kadang suka lemot sedikit gitu. Aku suka marah di situ. Tapi aku nyadar, oh iya, calon suami aku ini punya, ada penyakit apa? Jantung. Agak suka lupa gitu ya. Pinggir jalan Braga yang ramai, keduanya kembali berdamai. Keduanya pun mantap memandang momen manis pernikahan mereka kelak. Kita mohon doanya aja, lihat kedepannya kayak gimana. Pokoknya, masa sih aku juga nikah, terus udah nikah 1 tahun, aku ceraiin dia, terus aku udah dapet sesuatu, aku pergi ninggalin dia. Insya Allah kebakalan, pokoknya pegang aja janji aku deh. Aku berani bersumpah dan berani berjanji sama keluarga-keluarganya dia, sama masyarakat juga, sama teman-temannya dia, insya Allah aku bakal ngecewain dia. Min,